Assalamualaikum guys, kembali lagi channel aku Efik. Di video kita kali ini kita akan claim 98 overall prime icon vintage. Dan ini bukan ID aku, ini ID daripada salah satu sultan yang ada di liga aku. Dia selalu beli MMO. Jadi ya, kalau kurang tahu. Jadi ya, di video kali ini kita akan claim prime icon dia. Dan sebelum kita claim dia punya prime icon, kita akan buka boxing deck aku dulu lah, oke? Okay? Dan juga aku pun sudah decide play mana yang aku mau ambil. Kita akan ambil 91 overall saja, oke? Okay? 91 overall sih. Aku rasa itu pun sudah cukup. Sebab tidak play yang aku mau juga di boxing deck kita kali ini. Jadi ya, kita punya star page yang baru sudah pun keluar, team of the week kita yang baru pun sudah keluar, mula 88 overall mula, tiada master. Jadi ya, star page kita yang ketiga sudah ada. Dan ya, ini maksudnya akan ada banyak lah nanti vintage korang jumpa lebih-lebih lagi di head to head dan juga versus attack lah guys. Jadi ya, itu nanti kita claim. Dan sekarang ini kita terus pergi ke Premier League. Aku ada points dalam 10k buat masa sekarang ini. Banyak match-match yang aku kalah di match up boxing day. Jadi ya, ini player yang aku akan ambil guys, okay? CDM Zambo. Dia ada stage-nya pun okay. Kelajuan dia okay, pace dia okay, agility dia okay juga, defending dia, physical, tinggi dia 6 kaki. Aku rasa itu memang stage-stage dan juga ketinggian yang bagus lah untuk CDM. Dia ada macam aura-aura center back sikit. Kalau CDM ni aku suka dia ada begitu, dia tinggi. Sebab kebanyakan CDM sekarang ini yang ada di FIFA Mobile, kebanyakannya tidaklah tinggi dan lepas tu tidaklah laju sangat. Jadi ya, stage dia memang bagus. Ya, di sini kita pergi ke daily reward. Dia ada di situ guys. Okay, sorry. Okay, kita pergi balik di player reward. Okay, kita claim. Aku rasa 3 saja diperlukan di 91. Ya, 3 player saja. Jadi kita akan claim 3 kali di sini guys. Paling tinggi di sini Robin Neves, 85 overall center back. Tapi tidak kisahlah siapa kita dapat. Oke, okay, kita akan guna dia di di SPC Zambo. Oke, okay, kita dapat di sini center mid Fred 83 overall. Oke. Okay. Oke, okay, kita buka lagi guys. Kita buka 3 kali saja guys. Oke, okay, ikon ni kita buka 3 kali saja. Aku tidak tahu berapa points yang boleh aku dapat sudah. Memang banyak kalah sudah guys. Banyak kalah sudah di bagian match up. Oke, okay, di sini kita dapat Phillips. Dan pick kita yang terakhir, pick kita yang ketiga guys. Dan lepas itu kita masukkan dua orang ni di SBC Zambo terus guys. Oke, okay. mantap mantul. Oke, okay, kita dapat Gallagher. Tidak tahu macam mana sebut namanya, tapi kita akan guna dia di SBC Zambo. Kita akan masukkan dia di sini guys. Oke, okay, mantap, memang mantul. Oke, okay, 3 player saja, betul. Kita filter di sini boxing deh. Oke, okay, kita pun aku sudah siap. Mungkin korang pun sudah siap, kebanyakan orang pun sudah siap sudah tuh. Tapi aku tidak guna saya temit. Aku akan simpan dia aja lah dulu guys. Sebab nanti aku mau push head to head. Aku belum ada main head to head lagi guys. Sampai FIFA Champion pun aku terus berhenti main. Tapi ya, yeah, mau kejar Sifu yang ada di liga aku. Memang pro head to head. Tapi itu nanti guys. Oke, kita pelan-pelan kayu. Kita pelan-pelan saja guys. Oke, kita jalan kaki. Dorang berlari, kita jalan kaki. Oke, kita kita selesaikan sudah di situ. Kita punya SBC untuk Zambo, tinggal tunggu 3k points lagi untuk kita claim. Jadi sekarang ini kita akan terus pergi ke ID yang akan kita claim prime icon 98 overall ya. 98 overall. Jadi ya, jom. Oke, okay, sekarang ini kita ada di ID yang akan kita claim 98 prime icon vintage. Dan kita akan masukkan di tim dia lah guys, oke, okay? Dan dia suruh ubah juga tim dia macam mana nanti di defend. Dia suruh telan play yang ada di defend dia lah nanti, oke, okay? Jadi kita terus pergi ke star pace. Aku rasa dia sudah roket di sini, oke, okay? Dia sudah pasang turbo ya di sini guys. Dia punya star pass yang ketiga. Jadi ya, di sini kita boleh claim sudah vintage 98. I wish
I can claim him too, but tapi ya guys, kita bukan sultan, jadi kita hanya mampu tengok saja. Dan ya, ini sebenarnya honor nih, honor untuk aku tekan. Oke okay, guys, kita akan claim prime icon Avidic. Jarang-jarang dapat tekan prime icon nih guys. Oke, kita akan buka di sini. Cantik cut dia guys, cantik cut dia. Tapi kalau 100 overall lagi cantik cut dia guys. Itu dia 98 center back Avidic. Kita tengok dia punya stats macam mana. Memang mantap guys. 101 pace, 90 agility, 133 defending, physical 130, skill boost dia macam skill boost CDM destroyer. Tidak banyak center back yang ada destroyer, tapi ya memang mantap guys. Memang mantap lah guys. Okay, di sini dia punya tinggi kalau tidak silap, ya 6 kaki 3 inci, memang tinggi. Defense work high, attacking work medium, macam biasa guys. Memang mantap di sini, special traits, power header dan juga dive into tackle, memang mantap. Jadi tackle dia memang mantap lah guys. Oke, dan sudah kita claim, kita terus pergi tim dia dan kita tukar guys. Oke. Dia suruh tukar Ferdinand. Dia suruh aku telan Ferdinand pergi ke blank. Jadi pertama sekali kita perlu buat di sini guys, kita tukar Ferdinand dulu. Oke. Kita tukar Ferdinand. Aku tidak tahu kenapa dia mau buat begini, tapi kalau aku pair dengan Ferdinand, tapi blank, aku rasa blank lagi bagus daripada Ferdinand. Ya, blank lagi bagus daripada Ferdinand lah aku rasa. Jadi ya memang mantap di sini, kita tukar punya apa ini, rank up, transfer dia punya rank up dulu guys. Oke. Oke, kita transfer di sini 180k no hal sebab dia sultan. Oke, santai. Oke, mantap di situ guys. Kalau dia suruh naik pergi 100 nih boleh nih, tapi itu mungkin dia nantilah, dia akan naikkan juga lah dia sampai 100. Di sini dia ada 2 player 98 overall. Ya, dan sekarang ini kita akan telan Ferdinand di sini. Ferdinand dia jimat 2,880k coins di sini guys. Memang besar dan akan naikkan blank. Aku rasa kita boleh naik ke dia pergi. Boleh gini ya guys. Oke. Okay. Aku rasa tidak dapat lah. Oh, dapat. Tidak dapat lah guys. Ah ya. Yeah. Tak payahlah guys. Oke, kita akan naikkan dia begini saja guys. Oke, 3 overall plus 3 overall jadi 96 overall. Kita tekan 1 2 3. Oke. Ferdinand hilang ada di badan a blank. Jadi ya memang mantap. Acceleration blank 104, aggression 99. Memang mantap guys. Hitting dia pun naik. Oke, memang dream team lah guys. Memang tim-tim sultan ini memang mantap guys. Jadi ya itu dia, Alexander Arnold, Rooney dan juga Robben sudah dia dapat. Memang mantap, memang mantul. Ya itulah dia tim dia. Jadi ya itu sih jadi video kali ini sebenarnya, untuk claim Avidic saja video ini. Tidak banyak guys sebab aku tidak boleh buat video-video macam ini sebab aku tidaklah sultan sangat. Jadi ya, itu kita punya Avidic. Liga sekarang ini aku rasa dalam top 100 aku rasa. Liga kami buat masa sekarang ini memang mantap guys. Oke, memang mantap. Ya, dalam 123 dan target kami season ini untuk masuk dalam 100 global lah guys untuk Liga Malaysia. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Harap korang suka dan juga korang beli Star Pass kita yang baru. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Kalau korang claim Avidic boleh komen di bawah dan juga like, subscribe kalau korang baru. Banyak lagi konten FIFA Mobile yang akan datang. Jadi guys, itu saja di video kali ini. Jumpa orang di video aku yang seterusnya. This is your boy Efix. Sign out. A peace. Avidic.